ilah lain. Dahulu bujang, sekarang pengantin. Dulu lain, sekarang dah lain. Dahulu lajang, sekarang dah nikah. Dah boleh pakai kain. Kalau dulu cari-cari belum dapat, sekarang udah dapat, udah halal secara negara maupun agama. Pesan kami, jaga baik-baik. Oke. Okay. Dulu lain, sekarang lain. Mainkan bahyong. Yeah. Dulu lain, dulu lain, sekarang lain, sekarang lain. Dahulu lajang, sekarang dah kawin. Dulu lain, dulu lain, sekarang lain, sekarang lain. Dahulu seorang, sekarang pengantin. Dulu lain, sekarang dah lain. Kita kasih nasihat buat Dedek dan juga Siti ya. Nasihat Ijib. Ini aja, Ramil butuh. Wahai teruna, wahai nak dara, sekarang sudah berumah tangga. Wahai teruna, wahai nak dara, sekarang sudah berumah tangga. Jangan dibuat yang istri tak suka, jangan meminta yang suami tak rela. Jangan dibuat yang istri tak suka, jangan meminta yang suami tak rela. Tentu aman dalam berumah tangga. Ah, kau kan senior. Senior apa nih? Udah 10 anakmu. 10 nak 2. Iya. Coba nasihati dulu Bang Dedek sama Mbak Siti. Betul sekali. Yang namanya dalam berumah tangga, hal yang paling terasa berbeda itu ketika bulan Ramadan. Nah, puasa. Puasa. Sahurnya bersama. Pasti kalau dulu sahur sendiri, sekarang nanti sahurnya udah berdua. Pastinya Mbak Mbak Siti masak yang enak-enak. Pastinya dong. Minggu pertama sahurnya itu dimasaknya nanti kari ayam, sop daging, rendang, ayam sambal. Enak lah pokoknya sahur kita, semangat tuh puasa. Udah mau dekat raya. Nah, itulah dia. Biasa dimasaknya Indomie. Terus udah gak dekat raya kali nanti. Masaknya apa? Telur dadar. Udah malas kali mata sapi kasih bumbu goreng atas. Nah, itu kau. Kenapa gitu? Karena dulu lain, sekarang lain. Ayo. Dulu lain, dulu lain, sekarang lain, sekarang lain. Dahulu lajang, sekarang dah kawin. Dulu lain, dulu lain, sekarang lain, sekarang lain. Nanti malam udah masuk dunia lain. Dulu lain, sekarang dah lain. Berbeda dunianya udah. Uka-uka. Uka-uka ya. Yeah. Nasihati lagi Jim. Siap. Sekarang sudah berumah tangga, habislah pula masa remaja. Sekarang sudah berumah tangga, habislah pula masa remaja. Binalah hidup dengan sempurna, main Mobile Legend lupakan saja. Binalah hidup dengan sempurna, tinggalkan semua main fa-fa-fa. Tentu hidup berbahagia. Kenapa harus fa-fa-fa? Enggak, karena itu ada fenomena, itu fakta. Itu payah kali ditinggalkan main game itu. Kau pun kayak gitu ya? Aku udah kutunya. Iya, iya. Ini ada apa namanya, YouTubers datang, YouTubers. Ada YouTubers, Masya Allah. Kita kasih nasihat lagi buat pengantin ya. Masalah ekonomi.
masalah ekonomi. Nah, kalau dulu ibaratkan masih lajang 10 ribu untuk makan seorang. Sekarang? Sekarang udah nikah 10 ribu untuk makan dua orang. Makan apa, Cip? Biasanya 10 ribu untuk dua orang. Pesan mie balap kita, Bang. Jadi punya Indomie lagi, mie balap lagi. Jadi punya anak lima nanti 10 ribu makan lima orang. Iya. Makan apa? Mie gemes. Kalau dulu abang pulang ke rumah agak lambat. Sekarang udah nikah pulang ke rumah agak cepat. Benar sekali. Nah, biasanya kalau berumah tangga rezeki Allah pasti akan datang. Benar. Abang bakal dapat proyek nanti gak pulang-pulang atau seminggu keluar kota. Seperti kami ini alhamdulillah. Kemarin kita 3 hari gak pulang ya. Iya. Tapi kita pesankan sama istri kita. Apa itu pesannya? Nah, wahai istriku sayangku. Aku keluar mau cari nafkah. Kau di rumah harus amanah. Nah, iya. Karena aku keluar mau cari aminah. Kau di rumah amanah, aku keluar cari aminah. Nah tumbuh aku, bam, hajar aku. Kenapa bisa gitu? Dulu lain, sekarang lain. Dulu lain, sekarang lain, dahulu lajang, sekarang pengantin, ya. Dulu lain, sekarang lain, dahulu seorang, sekarang berdua. Dulu lain, sekarang dah lain. Iya, dulu lain, sekarang lain, dahulu lajang, sekarang dah kawin. Dulu.